Soalan tutorial, question number 3. Apa yang kita kena buat? Mula-mula, kita kena determine berapakah mass gas Y. So, kita ada mass vessel. So, ini adalah mass vessel. Okay, bila mass vessel diisi dengan gas Y, so mass dia jadi macam ni. So, first sekali kita boleh determine mass of gas Y. So, 137.28 tolak 134.74. So, saya dapat mass dia 2.54. Okay. So, apa lagi yang kita ada? The glass vessel was then filled completely with water. And the mass was, okay. So, sekarang kita ada mass water. Yang ni 1067.90 ni adalah mass water plus vessel sebab dia timbang mestilah water dengan vessel. So, kita boleh dapatkan mass water dulu. Mass H2O equal to 1067.90 tolak 134.74. So, saya dapat mass water adalah 933.16 gram. Kenapa kita kena dapatkan mass water? Sebab kita nak determine volume bekas. Okay, kita nak determine volume bekas. Sebab kita assume that volume container equal to volume gas. So, sekarang kita baru ada mass. So, kita kena dapatkan volume water. So, since density water, density of H2O equal to 1 gram over ml. So, mass of H2O sama dengan 933.16 gram. So, kita boleh dapatkan VH2O dalam unit ml. So, kita dapatlah VH2O sama dengan 933.16 ml. Okay. So, apa lagi yang kita ada? Okay, kita ada pressure of gas. So, kalau kita diberikan bukan dalam unit atm, kita kena convert dulu kepada unit atm. So, m bersamaan dengan 101.325 kilonewtonmeter. So, kalau kita ada 99.3 kilonewtonmeter, so dia bersamaan dengan 0.98 atm. So, bila kita dah ada pressure dalam atm, so kita boleh kira guna formula PV. So, kita boleh kira guna formula PV equal to nRT. So, PV sama dengan mass over molar mass RT. So, molar mass sama dengan mass RT over PV. So, mass kita 2.54, R 0.08206. Temperature kita conduct pada 31. So, 31 tukar pada unit Kelvin dengan tambah 273. Bahagikan dengan pressure kita sama dengan 0.98 dan juga volume gas kita. So, volume adalah bersamaan dengan volume H2O. Sebab we assume that volume H2O sama dengan volume container sama dengan volume gas. Jadi, volume gas kita adalah 933.16 ml. Tapi, kita kena convert kepada unit liter. So, bersamaan dengan 0.933 liter. So, kita selesaikan. Saya dapat jawapan relatif sebab soalan nak relatif molecular mass. So, saya dapat 69.3 tanpa unit. Untuk soalan nombor 4A, calculate the number of nitrogen atom in a container of volume 0.5 dm³ at 0 degree Celsius. The pressure of the gas is 101.000 nanometer. So, first kali kita tukar dulu pressure dia. So, 1 atm bersamaan dengan 101.325 newtonmeter. Okay. So, sekarang ni kalau kita ada 101.000 newtonmeter, so kita bahagi dengan 101.325, so kita dapat jawapan dalam atm. Kita dapatlah 0.99 atm. So, sekarang kita boleh guna formula PV equal to nRT. So, PV equal to nRT. So, P kita dah ada 0.99 atm. Volume bekas kita ni 0.5, unit dia desimeter padu. Desimeter padu dengan liter sama, so kita boleh terus guna. 0.50, mole of gas nitrogen kita tak tahu, kita nak cari. Darab R 0.08206.
temperature kita sama dengan 0 degree Celsius tukar kepada unit Kelvin, 0 campur dengan 273. So selesaikan, saya dapat mol nitrogen sama dengan 0.022 mol. Okey. Tapi soalan kalau kita baca dia nak number of nitrogen atoms. Okey, nitrogen atoms kat sini. So N2. So sekarang kita nak dapatkan number of nitrogen atoms. So 0.022 darabkan dengan 2 atom nitrogen darabkan dengan nombor Avogadro 6.02 kali 10 kuasa 23. So kita akan dapatlah jawapan kita 2.65 kali 10 kuasa 22 atoms. Okay. To what is the volume of oxygen gas at STP required for the complete combustion of 2000 cm cube of CH4. So apa yang kita kena buat, mula-mula saya nak kena tulis equation dulu sebab soalan bagi kat kita maklumat kita ada CH4. Tapi soalan tanya pasal oxygen gas. Okay. So first kali saya tulis equation. CH4 reactkan dengan oxygen gas. So dia akan form carbon dioxide plus H2O. So balance kat equation. So kita perlukan hidrogen ada 4, so darab 2. So sekarang kita ada 2 oksigen. Okey, saya dah balance kan. Okey, so daripada sini saya boleh cari berapakah mol CH4. Sama ada kita nak guna PV equal to NRT pun boleh ataupun kita boleh guna kaedah yang kita pernah belajar dulu sebab dia dah kata pada STP. Okey, kalau kita nak guna PV equal to NRT, so PV equal to NRT. Okay, so pressure pada STP adalah 1 atm. Ini memang tetap lah. Volume dia dah bagi dah 2000 cm padu. So bersamaan dengan 2 liter lah. So ni 2 liter. Mol of CH4 kita nak cari. So R 0.08206. Temperature pada STP adalah 0 iaitu 273 Kelvin. So kita dapatlah mol CH4 sama dengan 0.089. Ataupun kalau kita recall balik kita pernah belajar waktu topik mol, kalau kita ada volume, okay, kita boleh dapatkan mol gas mol CH4 at STP sama dengan 2000 ni tukar dulu kepada desimeter padu, so sama dengan 2. Bahagikan dengan, kalau pada STP, bahagikan dengan 22.4. So, kita mesti akan dapat jawapan 0.089 juga. So, mana-mana satu pun tak apalah sebab kita soalan memang nak minta dalam STP. So, sekarang apa yang kita kena buat? Ini baru kita dapatkan mol CH4. So, kita nak dapatkan volume of oxygen gas. So, daripada perkadaran ni kita tahu 1 mol CH4 sama dengan 2 mol of oxygen gas. So kalau kita ada 0.089 mol of CH4, so kita akan ada 0.179 mol of oksigen. So kita darab 2 lah. So since kita nak dapatkan volume oksigen pada STP, so VO2 at STP sama dengan 0.179, kita boleh terus darabkan dengan 22.4. So kita akan dapat 4 liter. Okay. Ataupun korang boleh guna juga formula PV equal to NRT pun boleh. So pressure kita mesti 1 atm pada STP. Volume kita nak cari, volume oksigen kita nak cari. Mole of oksigen gas kita dah cari 0.179. R 0.08206. Temperature kita adalah 273. Okay, sebab pada STP temperature dia adalah 0. So kita akan dapat VO2 sama dengan 4 liter. So boleh guna mana-mana kaedah. Okay, so untuk menjawab soalan ni, saya mulakan dulu dengan tulis equation dulu. Dan soalan ni kita perlukan plot graph baru kita boleh determine relative molecular mass. Okay, so from PV equal to NRT, so P sama dengan PV equal to mass over molar mass RT. So P sama dengan mass over volume RT over molar mass. Okay, so sekarang apa yang kita dapat kat sini? Pressure, mass over volume ni adalah density RT over M. So sama seperti P sama dengan RT over M dan juga density. So kalau kita nak plot graph, kita mesti ada Y sama dengan MX
plus C. So, di mana M kita sama dengan RT per molar mass, X kita sama dengan density. So, sekarang kita plotkan graf. Okey, kemudian kita plotkan graf kita, pressure dalam atm melawan density dalam unit gram per liter. Okey, so sekarang saya dah cuba dah plot. So, saya dapat satu graf yang straight line. Memang kita akan dapat graf straight line. Okey, so sekarang soalan minta kita determine relative molecular mass. So, kita boleh calculate relative molecular mass dengan dapatkan nilai gradient kita tu. So, kita, so korang dapatkanlah gradient. Okey, dapatkan gradient. Contoh saya ambil kat sini. So, dapatkan gradient berapa? So, gradient sama dengan RT over molar mass. Di mana gradient kita akan dapat from graph. Okay, from graph, from our graph. R kita 0.08206. Temperature experiment ni kita conduct pada 25 degree Celsius. 25 plus 273. So, kita boleh determine berapa molar mass kita. So, jawapan saya, molar mass saya adalah lebih kurang. Soalan minta kita calculate relative. Okay, so relative molecular mass. So, saya dapat approximately lebih kurang 57. So, kalau kita sebut relative, so final answer kita memang tak perlu ada unit.